Pemirsa MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih kembali menggelar kegiatan operasi gratis hernia dan katarak untuk masyarakat prasejahtera bekerjasama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Menyasar warga Gombong, Kebumen dan sekitarnya, MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih menargetkan mengoperasi 50 pasien hernia dan 100 pasien katarak hingga akhir tahun 2019. Suasana Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong kembali ramai dengan kehadiran masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti operasi gratis hernia dan katarak. Kali ini operasi yang digelar MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih ini akan mengoperasi 8 pasien hernia dan 10 pasien katarak yang berasal dari keluarga prasejahtera di sekitar Gombong dan Kebumen. Mereka terlebih dahulu didata dan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis sebelum operasi dilakukan. Kerjasama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong telah beberapa kali digelar oleh MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih, di mana tercatat hingga September 2019 telah berhasil mengoperasi 19 pasien hernia dan 29 pasien katarak. Dan target kita untuk kali ini di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong ini, untuk katarak kita harapkan bisa mencapai 100 orang hingga akhir tahun. Begitu juga dengan hernianya. Harapannya ini bisa tercapai karena kita mulai pada hari ini dan akan berakhir di bulan Desember nanti. Dan dari semua pasien yang menderita tersebut, tidak semuanya memiliki fasilitas asuransi kesehatan yang bisa mengcover. Jadi ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang sangat positif yang bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Rasa syukur menyelimuti hati Ade Wasian karena operasi katarak yang dijalaninya akan membuat penglihatannya kembali normal dan memudahkannya untuk beraktivitas. Terutama MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih dan kepada Rumah Sakit PKU Muhammad Gombong itu yang sangat membantu kepada orang-orang yang itu yang kurang mampu terus semangat saya lah gitu. Mudah-mudahan Rumah Sakit dan MNC Peduli lebih bantu dan lebih barokah lah. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisihkan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan.